Astaghfirullahaladzim. Qayyum atubu. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابع التابعين له بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukurulillah. Ya, tamu-tamunya, sama-sama kita sentiasa mengucapkan, merafakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang dilimpahkan kepada kita bersama, terutamanya atas nikmat iman dan Islam, yang mana dengan nikmat inilah insya-Allah kita semua beroleh kejayaan dunia dan juga akhirat. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat bersama lagi untuk kita menyambung perbincangan di dalam kitab Qanun Jinayah Syar'iyah. Kita malam ni masuk dalam fasal yang kedua berkaitan dengan qazaf, ya, hukum qazaf. Itulah hukum berkaitan dengan kesalahan jinayah di bawah hudud. Yang keduanya adalah jinayah qazaf. Jadi terus kita masuk, ya, di dalam muka surat 55 ke muka berapa ya, tuan-tuan lah. Fasal yang kedua, qazaf. Qazaf ialah melemparkan tuduhan zina kepada orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya. Ini pengertian qazaf, ya. Dia tuduh orang yang baik, sama ada yang dituduh itu seorang lelaki atau perempuan, melakukan zina, ya, ataupun dia menafikan, dia kata anak dia ni, anak yang dia lahir ni bukan daripada suami dia yang sah, anak dia lahir adalah anak orang lain, contohlah. Maka jikalau dia tidak boleh membawa bukti dan saksi sebagaimana yang akan dibincang nanti, ya, tentang nak sabitkan tuduhan tadi, maka dia boleh dikenakan hukuman jenayah qazaf, iaitulah melemparkan tuduhan zina kepada orang yang baik. Baik, itu makna qazaf secara ringkaslah, ya. Kemudian disebut dalam ceraian yang kedua itu, qazaf dalam jinayah syar'iyah terbahagi kepada dua bahagian. Walaupun qazaf ni asalnya memang dia berkait melemparkan tuduhan zina, tapi
Para ulama membahagikan qazah ni ada dua lah. Yang pertamanya qazah yang pesalah-pesalahnya boleh dikenakan hukuman hudud. Seperti seseorang menuduh seseorang yang baik lagi suci berzina tanpa mengemukakan empat orang saksi lelaki yang adil. Ini adalah qazah yang boleh dikenakan hukuman hudud, iaitulah disebat dengan maksimanya 80 kali sebatan. Itu yang pertamalah, yang ini yang banyak dibincanglah ya. Baik, bahagian qazaf yang kedua iaitulah qazaf yang pesalah-pesalahnya boleh dikenakan hukuman ta'zir. Dia termasuk di dalam qazaf. Tapi kalau sabit kesalahan dia dikenakan hukuman ta'zir, bukan hukuman hudud ya. Dan qazaf yang macam mana? Iaitulah seperti seseorang menuduh seseorang yang lain sebagai seorang yang kafir. Dia menuduh orang lain, seorang yang lain sebagai kufur, kafir. Menuduh orang ini mencuri, minum arak atau murtad dan sebagainya, termasuk mencaci, memaki dan lain-lainnya yang boleh menjatuhkan maruah seseorang dan menghinanya. Nah, dia yang kedua ni tuan-tuan. Dia tuduh orang lain, yang mana tuduhan tadi berbentuk suatu yang boleh menjatuhkan maruah, menjatuhkan maruah dan juga menghinanya. Maka kalau orang yang dituduh tadi sehingga menjatuhkan maruah dia, maka kalau dia merujuk kepada hakim, di hakim boleh mengambil tindakan kepada orang yang menuduh tadi dan dia diletakkan di bawah kesalahan qazaf, tetapi bahagian yang kedua tidak dikenakan hukuman hudud tetapi boleh dikenakan hukuman ta'zir. Jadi hukuman ta'zir ni ialah hukuman ta'zir adalah hukuman yang ditentukan oleh pemerintah. Hukuman menurut kebijaksanaan hakim lah. Ikutlah dihukum macam mana tak. Contohnya dipenjara ke apa ke, itu terpulang kepada kebijaksanaan hakim. Itu namanya hukuman ta'zir. Baik. Jadi yang akan kita bincang banyak adalah qazaf bahagian yang pertamalah, melemparkan tuduhan zina ya, melemparkan tuduhan zina. Baik, hukum qazaf dalam ceraian yang ke-39 itu hukum qazaf. Menuduh seseorang yang baik lagi suci berzina tanpa mengemukakan empat orang saksi lelaki yang adil, hukumnya adalah haram dan termasuk dalam dosa besar dan wajib dikenakan hukuman had, hukuman hudud, yakni haddul qazaf, sebatan sebanyak 80 kali sebat. Dan kemudian orang yang menuduh ni tidak boleh diterima penyaksiannya selama-lamanya. Kesannya dia bukan setakat disebat, kemudian penyaksiannya tidak boleh diterima selama-lamanya kerana dia adalah orang yang fasik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 4. Ini dalilnya. Dalil bahawa bagaimana hukuman hudud, hukuman had, qazah dikenakan dan kemudian penyaksiannya tidak boleh diterima selama-lamanya. Firman Allah taala dalam surah An-Nur ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Yang bermaksud, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan-perempuan
yang terpelihara kehormatannya. Kemudian mereka tidak membawa 4 orang saksi, maka sebatlah mereka 80 kali sebat, dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya, kerana mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Baik. Tuan-tuan, kalau kita membaca surah An-Nur ini, ya, surah An-Nur ayat 4, dan kalau kita baca dalam surah yang sama, ya, dalam ayat yang ke-11 dan juga ayat yang ke-12, kita akan membaca pula ada satu kisah dinamakan Hadithul Ifki, peristiwa dusta. Al-Ifki ini peristiwa dusta, iaitulah bagaimana orang-orang munafik telah menuduh Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, telah melakukan zina dengan seorang sahabat yang bernama Safwan bin Al-Mu'attal. Ya, kalau kita baca ayat ni, dan di sana kita akan lihat diceritakan, dia ada diceritakan dalam hadis-hadis yang sahih peristiwa ini, di mana bagaimana, ya, kalau kita merujuk dalam kitab tafsir, orang-orang yang terlibat dengan peristiwa ni antaranya adalah Abdullah bin Ubay, dan ada dua orang mukmin, seorang lelaki dan seorang perempuan. Jadi mereka ni semua telah dihukum sebat dengan 80 kali sebatan. Ya. Maknanya Abdullah bin Ubay ni kita tahulah dia memang bapak munafik lah. Sebab dialah yang mula menyebarkan cerita. Kemudian dibantu pula. Maknanya ada juga orang Islam, orang mukmin, orang Islam yang beriman, yang percaya, dan dia pula menyebarkan berita ini. Yang akhirnya kesemua mereka ini, yang kepala-kepala ni, dihukum dengan dengan fajliduhum samanina jaldah, dengan 80 kali sebatan. Baik, kalau kita rujuk kisah tu sebab dia ada kaitan, kita lihat kisah tu kalau sepintas lelulah saya cerita. Iaitulah di mana ini berlaku apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat telah keluar di dalam suatu peperangan Ghazwah Bani Al-Mustaliq. Nabi nak pergi berperang dengan Bani Al-Mustaliq dalam satu peperangan yang dinamakan Ghazwatul Muraisi'. Peperangan Al-Muraisi' ni nama tempat. Pendek ceritanya, dalam perjalanan pulang ke Madinah, ketika berhenti untuk berehat, dan Nabi dalam peperangan ini, Nabi membawa Sayyidatina Aisyah. Nabi biasalah kalau pergi perang, Nabi bawa salah seorang daripada isteri baginda. Jadi dalam perang ini Nabi bawa Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Maka ketika berehat tu, bila sampai satu tempat di pertengahan jalan, semua orang berehat, dan Sayyidatina Aisyah pun diceritakan dia telah turun daripada apa itu kenderaan, apa ni kita sebut apa, dia ada letak macam satu, kita panggil tandu ke apa, tempat diletakkan di atas unta, seperti satu tandu yang bertutup sebagai nak bawa Aisyah tu. Maka ketika itu Aisyah telah turun untuk qadha hajat, dia pergilah jauh sikit untuk qadha hajat. Kemudian bila dia balik semula ke tempat rombongan itu, dan dia naik ke dalam tandu yang disediakan untuk dia tu, tiba-tiba dia mendapati apa itu, gelang ke rantai, saya lupa pula, antara itulah, antara gelang atau rantai ni terjatuh, hilang. Maka dia telah turun semula tanpa disedari oleh kita kata pemandu unta dia tu. Dia turun semula pergi mencari. Dia cari, jumpalah. Bila dia patah balik semula ke tempat rombongan, tiba-tiba rombongan ini telah bergerak pergi dah. Tak ada dah.
Dia tengok intel pun tak nampak, tak tahu dah arah mana. Moga di padang pasir ini, kadang-kadang tak tahu arah mana. Sekejap bila angin bertiup, dia telah menghilangkan kesan-kesan kuda dan unta tu. Akhirnya dia ambil keputusan, dia tunggu tempat tadi, dia menunggu dengan harapan bila rombongan tadi sedar dia tidak ada di atas kenderaan dia, mereka akan patah balik ambil dia. Dia tunggu-tunggu lama sekali, dia tertidur. Kemudian tiba-tiba datang seorang sahabat yang bernama Safwan bin Al-Mu'attal. Dalam perang ni bila balik memang kena ada seorang pengawal yang melihat, yang paling last dia akan melihat di belakang jauh, kok-kok ada musuh dah datang menyerang pula secara mengejut. Jadi yang seorang ni bila dia sampai tempat ni, dia terkejut melihat ada seorang perempuan yang sedang tidur. Dan bila dia dekat dengan Aisyah, Aisyah terjaga. Maka bila dia melihat dan dia kenal Aisyah, dia ceritakan, dia hanya mengucapkan satu kalimah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan dia minta Aisyah naik ke atas kuda dia, dan dia menuntun, atau dia pempegang unta tu, dia berjalan bawa kuda tu, dia bawa kuda itu. Sampailah dia sampai di pinggir kota Madinah. Dia sempat dengan rombongan yang sedang berehat di pinggir kota sebelum masuk ke kota Madinah. Jadi dia bawa tu sampailah ke situ, Aisyah turun terus pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keadaan itu telah dilihat oleh semua orang Islam tengok, dan di kalangan itu pun ada juga orang-orang munafik. Jadi orang munafik telah mengambil peluang dengan membuat tuduhan Aisyah telah berlaku curang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tersebarlah berita. Allah Taala sebut, kalau berujuk dalam surah An-Nur ayat yang ke-11, saya ambil ayat yang satu. Allah Taala menyatakan, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah segolongan dari kalangan kamu. Janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang di antara mereka akan beroleh hukuman yang sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu. Dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya di antara mereka akan beroleh seksa yang besar di dunia dan di hari akhirat. Jadi ini ayatnya lah. Akhirnya, sehinggalah berita itu sampai kepada Nabi, dan Nabi pun terkesan jugalah dengan fitnah ini, sehingga Nabi pun tak layan Aisyah, tak bertegur sapa dengan Aisyah. Bahkan Nabi suruh Aisyah ni pulang. Diceritakan balik daripada peperangan ini, Aisyah tak berapa sihat. Lalu Nabi suruh Aisyah pergi mana, berehat di rumah mak ayah dia. Jadi akhirnya berita ni sampai kepada Aisyah. Dia merasa sangat sedih, dan bila dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menunjukkan sikap seolah-olah percaya dengan fitnah ini. Ya. Sehinggalah turun ayat ni, turun ayat dalam surah An-Nur ayat 11 ayat 12 ni, kata ulama adalah ayat yang telah membersihkan Aisyah dan keluarganya daripada tuduhan fitnah yang dusta tadi lah. Ini kisahnya lah. Jadi akhirnya orang yang disebut tadi, orang yang mengambil bahagian yang besar tadi dalam peristiwa ini, telah dikenakan hukuman hudud 80 kali sebatan. Ada seorang wanita Islam kena, seorang sahabat kena, dan juga Abdullah bin Ubay pun dikenakan sebatan 80 kali sebatan. Baik. Jadi perkara ini pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ni yalah, mungkin kita kata, kalau dah saya tengok dia berzina tapi tak sempatlah nak cari dah 4 orang saksi. Jadi kalau tak ada saksi, tak apalah tuan-tuan nak. Mudah kita kata tak apalah.
Jadi kalau dia ni tidak bertaubat dengan taubat yang nasuha, maka kalau mungkin kerana tidak cukup saksi dan bukti, dia terlepas daripada hukuman dunia. Tapi kena ingat, kalau dia tidak bertaubat dengan taubat yang nasuha, maka dia tidak akan terlepas daripada azab Allah di hari akhirat kelak. Ya, baik. Kemudian kita lihat yang ke-40 itu, penuduh yang boleh dikenakan hukuman had qadhaf. Ini nak sebut tentang syarat-syarat yang ada pada si penuduh tadi. Kalau cukup sifat-sifat ni, maka dia boleh dikenakan hukuman qadhaf. Pengarang menyatakan ceraian yang pertama itu seseorang yang menuduh seseorang yang lain berzina, yang boleh dikenakan hukuman had qadhaf ke atasnya adalah tertakluk di bawah 5 syarat. Orang ni, si penuduh ni, kena ada 5 syarat. Yang pertama, berakal, yakni tidak gila. Ya, dia ni bukan orang gila, dan masa dia buat tuduhan tu memang dia menuduh bukan kerana hilang akal, bukan kerana gila, tak siuman, tidak. Memang dia berakal dan dia sedar. Itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah seorang yang baligh, yakni telah dewasa mengikut perhitungan syarak. Ya, dewasa ni kalau kita lihat, ada yang menyatakan 15 tahun, ada yang kata 18 tahun. Ya, yang telah baligh. Yang telah baligh. Itu tentang yang keduanya, berakal dan baligh. Kalau kita tengok berakal dan baligh ini, maka istilahnya orang ini disebut sebagai seorang yang mukallaf. Nah, sebab syarat orang mukallaf ini akil baligh, berakal dan baligh. Yang ketiga, orang ni adalah dia membuat tuduhan tadi dengan kemahuan sendiri, tidak dipaksa. Yang dia buat tuduhan tadi adalah dengan kemahuannya sendiri, bukan dipaksa. Nah, itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, dia mengetahui haramnya qadhaf, yakni menuduh seseorang yang suci itu melakukan zina. Dia tahu tuduh orang berzina ni hukumnya haram, boleh dikenakan haddul qadhaf. Maka tapi dia buat juga tuduhan. Yang keberapa? Yang kelima. Syarat yang kelima, bukan ibu bapa dan datuk hingga ke atas kepada orang yang dituduh. Yang menuduh ni bukan ibu bapa, bukan datuk, bukan apa, pas datuk moyang lah tak? Datuk moyang lagi, bukan. Sebab tuan-tuan, kalau dia ibu bapa yang ke atas ni, dia ada keistimewaan. Kalau kita nanti bincang dalam bab hukum bunuh pun, dalam bab jenayah membunuh, dalam bab hukum kisos membunuh. Jadi kalau seorang bapa membunuh anaknya, bapa itu tidak dikenakan hukuman kisos balik. Mana tak kena hukuman bunuh balik. Ha, itu ada pengecualian. Ha, dia ada sebab dia tidak dikenakan. Tapi dia akan dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir. Mungkin di penjara tak kira lah. Seumur hidup ke apa ke tak. Baik. Itu 5 syarat. Kalau 5 perkara, 5 syarat ni ada pada si penuduh, sabit kesalahan, dia boleh dikenakan haddul qazaf. Itulah dikenakan sebatan 80 kali. Baik, ceraian yang kedua dalam perkara yang ke-40 ni, jika orang yang menuduh itu gila, si penuduh tu gila, atau kanak-kanak yang belum balik, tak balik lagi, masih dikira sebagai kanak-kanak, tidak boleh dikenakan hukuman had qadhaf ke atas mereka. Ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ini kalau kita tengok dalam hampir dalam kesemua hukum jenayah ni, inilah yang akan hadis yang utama yang dirujuk, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rufi'al qalamu an thalathah, anis sabiyyi hatta yahtalim, wan na'imi hatta yastayqidha,
wal majnuni hatta yafiqa. Yang bermaksud Allah tidak akan menyiksa tiga golongan manusia. Perkataan rufi'al qalam, kalau kita tengok makna asal diangkat qalam. Diangkat qalam ni maknanya simbolik. Malaikat tu tak tulis. Ni qalam maknanya diangkat daripada buku catatan, tidak di, tidak ditulis. Tiga ni. Tiga golongan ni kalau buat salah tidak ditulis, maknanya tidak menyiksa, tidak dikenakan dosa. Iaitu kanak-kanak. Yang pertama kanak-kanak, sehingga dia balik, sampailah dia balik. Bila dia dah balik, barulah segala kesalahannya itu akan diambil kira. Yang kedua, orang yang tidur sehingga ia bangun dari tidurnya. Dalam tidur tu dia mengigau, tuduh orang ni berzina tak? Dalam tidur. Memang dia tidur, dia mengigau, cakap begitu begini. Jadi tak diambil kira. Ya. Dan yang ketiga, orang yang gila sehingga ia sembuh dari gilanya. Masa duduk gila tu, dia cakap apa, dia buat apa pun, rufi'al qalam. Ya, tidak diseksa, tidak berdosa. Tiga golongan ini. Baik. Jadi kalau yang menuduh tu orang gila, kanak-kanak, orang yang mengigau dalam tidur tadi bercakap dalam bentuk tuduhan, itu tidak boleh dikenakan hukuman had qadhaf ke atas mereka. Baik, ceraian yang ketiga, seseorang yang dipaksa. Sebab tadi disebut kemahuan sendiri, tidak dipaksa lah. Seseorang yang dipaksa untuk membuat tuduhan bukan dengan kemahuannya sendiri. Ada kadang-kadang memanglah tuan-tuan, ada orang tu dia dipaksa. Dia dipaksa dengan ugutan ke apa semua lah untuk tuduh orang lain tu buat perkara yang tak senonoh. Melakukan zina dan seumpamanya. Bukan dengan kemahuannya sendiri menuduh seseorang yang lain berzina, tidak boleh juga dikenakan hukuman had qadhaf ke atas mereka. Jadi orang yang dipaksa juga tidak boleh dikenakan had qadhaf walaupun dia menuduh seorang yang lain berzina. Ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang sahih. Rufi'a ummati al-khata'u wal-nisyanu wa mastukrihu alaih. Allah mengangkatkan, yakni menghapuskan dosa umatku, kata Nabi. Siapa? Al-khata' yang, sepatutnya al-khata' ni yang tersalah, wal-nisyan yang terlupa. Yang tersalah, yang keduanya yang terlupa. Dan wa mastukrihu alaih, dan dosa mereka yang dipaksa melakukan sesuatu kesalahan. Tersalah, terlupa, dan apa itu yang dipaksa, tiga. Jadi kalau orang yang terlupa, yang tersalah ni tuan-tuan, dia memanglah dia tidak berdosa, tapi kadang-kadang kesalahannya itu menyebabkan, kalau contoh dalam perkara berkait dengan ibadah lah. Walaupun dia tersalah tak berdosa, tapi mungkin ibadahnya itu rosak, dia kena buat balik. Kena buat balik. Walaupun tak berdosa, tapi kalau ibadahnya itu boleh rosak, maka dia kena buat balik. Contohlah kalau kita bincang dalam bab apa, dalam bab macam saya duk bincang tentang apa ni, ibadah haji umrah lah. Ya. Jadi contohnya kalau orang tu tersalah, sepatutnya dia sa'i tu 7 raun, dia buat 6 je lah. Jadi tak sah lah, sa'inya itu tak cukup. Jadi dia tak berdosa sebab dia tak cukup, tapi dia kena pergi tambah lagi, kena buat lagi satu untuk menyempurnakan sa'i dia.
Kemudian kalau lepas dia sa'i 6 kali je tu, dia pergi bergunting bercukur, dia kena bayar dam pula kerana bergunting dan bercukur. Dia tak berdosa. Bergunting bercukur tu pun tak berdosa sebab tersalah juga. Ha, tapi dia kena bayar dam. Ha, itu maksudnya kadang-kadang walaupun tidak berdosa tapi dia kena juga menanggung akibat daripada kesalahan yang kadang-kadang dia buat. Baik. Jadi nak dari sini nak buat dalilnya wa masukrihu alaih, orang yang dipaksa melakukan sesuatu kesalahan, ya. Jadi ini hakimlah yang kena kena memastikan, kena cek betul adakah orang tu kena paksa. Nak. Baik. Cerai yang keempat. Kanak-kanak yang belum baligh dan telah mumayyiz. Ya, dia belum baligh tapi dah mumayyiz. Umur dah 14 tahun. 13 tahun, 14 tahun. Tak baligh lagi contoh. Tapi dah mumayyiz dah, dah reti dah. Dah tahu benda suci, benda kotor. Dah tahu salah, betul, baik, buruk. Dah tahu dah. Dah faham. Ya. Tiba-tiba kanak-kanak yang belum baligh tapi telah mumayyiz ini menuduh seseorang berzina. Hukumnya macam mana? Tidak boleh dikira sebagai kesalahan qadhah yang boleh dikenakan hukuman had qadhah. Tetapi kanak-kanak yang telah mumayyiz itu wajib dikenakan ke atasnya hukuman ta'zir. Dia boleh dikenakan hukuman ta'zir. Jadi hakim ni perlulah menghukum dia dengan suatu bentuk hukuman, namanya hukuman ta'zir ini. Yang ini hukuman ta'zir ini bukan hudud, bukan kisas lah. Dia merujuk kepada kebijaksanaan hakim mengenakan hukuman kepada kanak-kanak yang telah mumayyiz. Dalam undang-undang sivil pun ada juga, tuan-tuan tak? Kanak-kanak ni kalau budak-budak yang buat jenayah dipanggil kesalahan apa, juvenil ke apa nama, budak-budak lah tak? Jadi biasanya dia akan dihantar ke asrama apa, pemulihan akhlak. Orang kita dulu panggil sekolah budak jahat. Tak? Sekolah budak jahat dia panggil. Sebenarnya jangan sebut dia tu dah bukan budak jahat dah. Dia tersilap saja. Mana juvenil, mana dia nak pemulihan akhlak. Ini dia dikurung di tempat tu apa semualah. Tapi dia tidak macam dalam penjara. Ya. Baik. Jadi ini hukuman ta'zir. Yang telah kanak-kanak yang telah mumayyiz. Tapi kalau kanak-kanak tu belum mumayyiz, macam tadilah. Maknanya terlepas. Maknanya tidak dosa dan tidak dikenakan had qazah dan juga tidak dikenakan hukuman ta'zir. Baik. Ceraian yang kelima, ya, dalam berkait dengan hukuman kepada orang yang menuduh seseorang itu berzina. Orang yang tidak mengetahui, sebab tadi ada syarat tak? Ada syarat mengetahui haramnya qazah, yakni menuduh seseorang itu melakukan zina. Orang yang tidak mengetahui haramnya qazah, tidak boleh dikenakan hukuman had qadhaf ke atasnya. Kenapa? Kerana di antara syarat-syarat orang yang menuduh seseorang itu berzina yang boleh dikenakan hukuman had qadhaf yang disebutkan dalam perkara 40 yang keempat, ia adalah orang yang mengetahui haramnya qadhaf. Ini macam tu. Dia tu memang betul dia tak tahu. Dia tak belajar, dia tidak pernah dengar. Tapi tiba-tiba dia hanya menuduh seseorang dalam keadaan dia tidak tahu. Maknanya dia tidak tahu kena ada syarat begitu begini lah. Memang dia betul-betul tak tahu. Maka jika dipastikan begitu, dia juga tidak boleh dikenakan had qadhaf. Sebab dia tidak tahu kena syaratnya, kena ada 4 orang saksi lelaki, ya, dan seumpamanya. Baik. Maknanya kalau kita lihat tu syarat tu, tuan-tuan, agak ketat dan agak
terperinci jugalah. Bukan kata asal tuduh je terus kena qazah, tidak. Yang keenam, jika seorang bapa atau ibu menuduh anaknya berzina, atau datuk hingga ke atas menuduh cucunya ataupun ciciknya melakukan zina, mereka itu tidak boleh dikenakan hukuman had qazaf, sebagaimana yang disebutkan dalam perkara 40 yang kelima tadi. Jadi ibu, bapa atau datuk hingga ke atas tidak boleh dikenakan hukuman had qazaf. Hak qazah tak kena. Kalau kata dalam bab bunuh pun tak kena juga. Tak kena hukuman itu qisah, bunuh balik. Baik. Tapi mereka ni boleh dikenakan hukuman hukuman ta'zir. Baik, selesai tentang tentang kita kata syarat-syarat yang perlu ada kepada si penuduh untuk mensabitkan kesalahan qazah tadi. Dan boleh dikenakan had ataupun kita kata hukuman jenayah qazaf. Kemudian dalam perkara yang ke-41, ya, syarat-syarat orang yang dituduh. Tadi si penuduh ni orang yang kena tuduh pula. Orang yang dituduh tu orang macam mana pula? Ada juga syarat kepada orang yang dituduh ni. Pengarang menyatakan orang yang dituduh melakukan zina yang boleh dikenakan hukuman qazaf ke atas orang yang menuduhnya secara palsu, mestilah orang yang dituduh itu mempunyai syarat-syarat berikut. Yang pertama, orang yang dituduh tadi diketahui orangnya, yakni dikenal pasti orang yang dituduh itu, sekalipun ia telah meninggal dunia mati. Yang pertama, orang tu orang yang dikenali, yang diketahui orangnya. Siapa nama sekian-sekian? Dan orang kenal orang tu walaupun dia dah mati pun. Jadi tuan-tuan, kalau tuduh ni tuduh orang yang dah mati pun boleh dikenakan haddul qazaf. Jaga-jagalah. Kita kalau orang dah mati, tuan-tuan, selesailah, tak payah nak sebut apa lagi dah dah. Itu kita serah dia dengan Allah Taala. Serah dia kepada Allah Ta'ala lah. Maknanya selesai dah dia dengan dunia ni. Ya, tapi kalau dia seorang yang baik, mungkin kita hanya cerita tu untuk kita ambil pengajaran, mengambil contoh yang baik dah. Itu je. Itu syarat yang pertama, diketahui orangnya, dikenal pasti. Yang kedua, orang yang dituduh itu adalah seorang yang baik dan bersih. Maknanya kita ni tahu, maknanya masyarakat ni secara umumnya tahu orang ni adalah orang yang baik. Orang yang baik dan bersih daripada perbuatan zina, dan terpelihara kehormatannya dari sebarang kejahatan. Maknanya dia tu dikenali seorang yang baik. Macam kita sebut tadi kisah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Hampir semua madu dia, maknanya isteri-isteri Nabi yang lain, semuanya bersaksi atas kebaikan, kesucian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Puji semua, dia baik apa. Bukan puji itu saja-saja puji, tidak, ikhlas puji. Ya, semua orang kenal dia seorang yang baik. Ya, begitu, bila dia dituduh melakukan perbuatan yang sumbang tadi, maka macam mana tu ada juga orang beriman yang boleh percaya. Yang boleh percaya dan menyebarkan cerita ini di kalangan orang-orang Islam di Madinah Al-Munawwarah. Namun akhirnya turun wahyu dalam surah An-Nur membersihkan Sayyidatina Aisyah daripada tuduhan tersebut. Maknanya ada hikmah lah di sebalik kisah tu, sebab kalau kita tengok tuan-tuan dalam kisah ni, Allah Ta'ala mendidik orang Islam apa? Dalam ayat ke-12 tu, saya ambil satu ayat lagi. Allah Ta'ala sebut, laula idh sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin. Sepatutnya semasa kamu mendengar tuduhan itu, wahai orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, ni Allah Ta'ala sebut, hei orang lelaki beriman, hei orang lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman,
Semasa kamu mendengar tuduhan itu dilemparkan khususnya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahkan kalau ayat ini kata ulama secara umumnya tuduhan itu dilemparkan kepada seorang yang kita tahu dia seorang yang baik, yang saleh, yang salihah. Apa dia Allah nak sebut? Zannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira. Hendaklah mereka ini menaruh baik sangka kepada diri orang-orang mereka sendiri. Sepatutnya kita ni kena berbaik sangka. Kita sepatut kata apa? Takkanlah dia ni akan melakukan perkara yang sumbang ini. Mustahil dia akan buat perkara ini. Saya tak percaya dia buat perkara. Itu sepatutnya perkataan orang-orang yang beriman. Bila saudara berimannya dituduh dengan tuduhan yang sedemikian, dan mereka berkata, hadza ifkum mubin, ini ialah tuduhan dusta yang nyata, ini fitnah semua, begitu. Itu sepatutnya perkataan orang yang beriman apabila mendengar tuduhan itu dilemparkan kepada saudaranya yang beriman, yang dia tahu dia seorang yang baik dan bersih. Itu dia. Ya. Jadi syarat yang kedua bagi orang yang dituduh adalah orang itu orang yang baik dan bersih daripada perbuatan zina. Kemudian dalam perkara yang ke-42, menuduh orang berzina atau menafikan keturunannya. Ya. Jadi dia tak tuduh berzina, tapi dia menafikan keturunan. Baik, kita lihat. Dia sebut apa? Yang pertama, seseorang yang menuduh seseorang yang lain melakukan zina atau menafikan keturunannya, di mana orang yang menuduh itu tidak dapat membuktikan tuduhannya dengan membawa 4 orang saksi lelaki yang adil, maka orang yang menuduh itu wajib dikenakan had qadhaf sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 39 yang berlandaskan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat yang ke-4 tadi. Ya, maknanya dikenakan 80 kali sebatan dan penyaksiannya tidak boleh diterima selama-lamanya. Baik, jika yang kedua, cerai yang kedua, jika tuduhan itu bukan tuduhan berzina atau bukan pula menafikan keturunan. Misalnya, tapi dia tuduhan itu adalah tuduhan yang kita sebut dalam bahagian yang kedua tadi, iaitulah yang berkait dengan maruah seseorang ataupun dengan menghina seseorang. Dia kata misalnya seseorang menuduh seseorang yang lain sebagai murtad atau minum arak atau mencuri, maka orang yang menuduh itu tidak boleh dikenakan hukuman had qadhaf. Tak kena had qadhaf, tak masuk dalam jenayah qadhaf yang kena 80 kali sebatan, tetapi hendaklah dikenakan hukuman ta'zir. Jadi ta'zir ni atas kebijaksanaan hakim. Baik. Yang terakhir malam ni telah ino yang ketiga, cerai yang ketiga. Jika tuduhan seseorang ke atas orang yang melakukan zina itu tidak cukup syarat-syarat yang membolehkan si penuduh tadi dikenakan hukuman had qadhaf. Ya. Jadi contohnya tak cukup syarat. Dia tuduh dia seorang lelaki yang akil baligh ke apa, tapi tak cukup syarat untuk si penuduh ni dikenakan had qadhaf. Tak kiralah contohnya adalah sebab-sebabnya, maka si penuduh itu hanya boleh dikenakan hukuman ta'zir sahaja, tidak boleh dikenakan hukuman had qadhaf. Ya. Jadi kalau kita tak cukup syarat yang 5 tadilah, terutamanya yang 5 tu, ya. Jadi contohnya dia berakal tapi belum baligh gila, tapi dah mumayyiz. Macam mana? Tak kena had qadhaf, tidak kenakan hukuman jenayah qadhaf 80 kali sebatan, tapi dia tetap akan dikenakan hukuman ta'zir
iaitulah hukuman yang ditentukan oleh kebijaksanaan hakim. Baik tuan-tuan, dalam perkara yang ke-43, menuduh orang yang berliwat. Kalau kita tengok ni, kisah liwat di Malaysia dulu hebat tak? Dua kali sampai dulu tak, kalau kita ingat liwat-liwat ni. Jadi yang dituduh tu hari ni sudah jadi Perdana Menteri dah tuan-tuan tak? Ya, jadi nanti akan tengok kalau menuduh orang berliwat-liwat ni macam mana. Dia kalau kita lihat sama juga seperti menuduh seseorang yang melakukan zina. Maknanya si penuduh itu kalau tak boleh bawa bukti dengan 4 orang saksi lelaki yang adil, maka orang yang menuduh seseorang yang lain, seorang lelaki lain yang soleh, yang baik, melakukan liwat, maka dia boleh dikenakan had qadhaf, iaitulah 80 kali sebatan. Liwat tu tak kira lah lelaki atau perempuan. Nanti insyaAllah kita akan lihat perkara ini dalam perbincangan yang akan datang. Ya, kita berhenti setakat nombor 42. Nanti yang 43 ini menuduh orang berliwat. Tapi saya dah sebut tadi, dia samalah seperti menuduh seseorang melakukan zina. Yang mana kita akan sambung perbincangan ini dalam hukum di bawah qadhaf ini dalam perbincangan yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ردنا إلى دينك الإسلام ردا جميلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Qabbalallahu minna wa minkum. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.